どうも江ノ島純子です。よろしくね。Gak bisa spoiler juga sih aku main ini. Main ini sih cuma sekali aja. Terakhir kali saat saat apa ya? Main di komputer kayaknya. Anta. Dan sudah sampai yang dan rentavi juga. Iya, gitu. Bahkan untuk menemani juga sudah. Ya berharap aja ada lanjutannya lagi. Maji, maji. Kecuali yang mana ya? Yang PS Vita. Yang versi PS Vita ini belum coba. Next. Ore wa Uwada Mondo da. Yoroshiku na. Ya tahu sih, oh, prolog emang wajib kenalan. Oh. Tung yang ini pendek. Udah aman. Namaeba Kirigiri Kyoko. Detektif pengen spoiler dikit. Kalau dia ini anak dari kepala sekolahnya sekolah ini. Pemiliknya. Tapi ya, liatin aja lah. Gak bisa spoiler lagi aku. Nani? Betsu ni ii janai. Sudah 31 menit. Tomo. Hajimemashite. Fujisaki Chihiro desu. Aduh, pengen spoiler lagi ya. Enggak tahan lah orangnya. Pengen spoiler. Tapi jangan tahan. ごめんなさい。
ごめんなさい。 Maaf jika banyak suara ketok-ketok dari. Ada perbaikan. Dia perempuan ya. Ogami Sakura da. Dia perempuan bukan laki. Walaupun saya laki. Tapi dia perempuan. Saat pertama kali main terkecoh juga. Tuh. Dia hampir ngucapin kalau dia itu laki. Tuh perempuan dia. Yang ditanya itu her itu siapa? Oh iya kah? Oi. なるほど。 戸上白夜だ。
ところだね。おい、俺は葉隠れ安弘って言うんだよ。ほどほどに頼むぜ。はい、ラディムは戻る。もしかすっとリアルな話、うん、どうだったかな、うん、ダメ。お初にお目にかかりますわね、セレスティア・ルーデンベルクです。Akhirnya kelamaan Liano aja bang, yang cari jendela buat trigger itu aja bang. ありえねえ。Nah ini yang pengen ku trigger. Nah, lama betul gara-gara suruh pakai buffering rendering. Ari enak ne. Kita skip lah.
Ending juga saat pertama kali main ini. Sokka. Nda soria. Jakesa. Ya, setidaknya enggak dikejar robot sih. Ini ketiga dikejar robot. Awal-awal prolog dikejar robot. Ini dia penjahatnya. Ah, の皆さん、今から入学式を執り行いたいと思いますので、市中体育館までお集まりください。ってことでよろしく。 じゃあな。 ちょっと。 Akhirnya save. Sana.
やばいよ。Langsung kali ya, sama aja teman. Coba aja dulu. Ya bayi yo. Oh sama aja.何よ。では。
っと待ってください。本当だよ。そうそう、ラジコンだかぬいぐるみだか知らねえが、バッキバキにひねりつぶしてやんよ。さあ、学園長への暴力は公職違反だよ。許せ、今すぐ俺らをここから通す。出なきゃ力づくでも。もう ngomong nanti di YouTube bakalan setengah-setengah。おら。ダブル。危ない。ボン。ん？ボン。なんなんだよ。でも。やあ、
なんだよ。あ、あ、なんだろう。落ち着いて。Akhirnya.